penyimpangan perilaku anak ini saya menilai sudah mulai lebih meningkat dibandingkan sudah. Dan saya juga ingin mencoba di internet. Di situs internet ini yang sering digunakan hal-hal tidak baik. Cuma itu tadi, person secara persentase memang sekian persen, namun itu kan mempengaruhi keberadaan tata bogor. Ada kenakalan terbuka, ada kenakalan tidak terbuka. Kenakalan terbuka itu tawuran, bisa cepat terdeteksi. Tidak terbuka ini yang paling bahaya, narkoba. Saya sementara masih ranah ke apa yang tampak, tidak ke ranah yang tidak tampak, karena cepat hanya kita pantau saja. Kalau ranah yang tidak tampak, kan tidak semua bisa menerima kasus-kasus seperti itu, baik itu orang tua, sekolah. Tapi kalau kasus tampak, minuman keras, tawuran, kita punya barang bukti dan sebagainya, mereka tidak bisa berhenti. Sekarang lihat apakah sanggup Kota Bogor pada saat 7.15 itu semua ada dalam sekolah. Kita tanya aja, masih banyak anak yang berceceran, ada apa? Nah, lalu tidak seragamnya sekolah. Kalau kita mau konsep yang di Kota Bogor yang ada sekolah siang, pemantauan pelajar lebih enak. Semua wajib sekolah pagi. Insya Allah dengan ranah-ranah aturan kita batasi, dengan tidak mengurangi rasa hormat, bukan melarang, tapi kita batasi bersama. Anak jangan sampai bawa handphone ke dalam kelas. Itu pengkhianatan pembelajaran namanya. Guru lagi nerangin dia baca SMS, guru lagi menerangin dia baca apa. Nah itu pengkhianatan belajar namanya. Kalau dibilang pengkhianatan belajar, gak pada mau mereka. Itu pahaman saya. Mari kita berpikir, yang mana sih yang gak benar itu. Kadang kita juga gak benar, kita terima salah, kita rubah. Di pendidikan itu harus punya pola seperti itu.